sosok ibu memakai selendang hijau sebagai simbol para bakta dan ibu ratu yang selalu berharap dan berdoa agar ibu ratu berkenan teduh. Yang meriah penataran luhur mendatang mulai adalah sebuah pura yang selalu menjunjung tinggi bakti kepada ibu Pertiwi dan ibu Samudra. Untuk itu di setiap pujawalinya selalu dipersembahkan tari bedoyo segol tidur sebagai simbol rasa bakti para manusia kepada samudra yang selama ini telah memberikan semua sumber kehidupannya.
Sanggar Seni Ambarawati Singaraja yang dipimpin oleh Bapak Nengah Banyolik selalu memberikan sumbangsih pengayahan berupa sesolat suci di setiap acara-acara agung penataran luhur dan kawinan. Aplos yang meriah. Yang tulus, Ibu Ratu berkenan teduh